Kisah yang seterusnya adalah mengenai suami langgar sekeluarga di lebuh raya. Paling menakutkan, wanita bingung dihantui gangguan akibat hijab terbuka. Ha, mana pula cerita ni? Jom kita layan cerita ni. Sejak kecil, Azian, bukan nama sebenar, sudah tahu dia seorang yang berbeza berbanding kanak-kanak lain yang sebaya dengannya, disebabkan dia mampu melihat benda-benda halus, iaitu benda-benda yang menakutkan, katanya. Ketika kecil, kata Azian, dia mungkin masih belum mengerti apa yang berlaku tu. Namun apabila dia semakin membesar, apa yang dilihatnya membuatkan dia sering berasa takut sehingga mengganggu aktiviti seharian. Saya sangka semakin saya berusia, mata saya yang boleh melihat perkara-perkara pelik di alam lain akan hilang. Tapi nampaknya tidak, katanya. Cerita Azian, dia masih ingat sekiranya dia ternampak sesuatu, jantungnya akan berdegup kencang bagaikan selepas dikejar anjing gila, katanya. Oh, macam tu . Tidak cukup dengan tu, apabila perasaan takut menguasai diri, penglihatannya tiba-tiba akan menjadi gelap dan paling menakutkan, ingatannya akan hilang seketika. Oh, pelik. Ada masanya saya akan pengsan dan ambil masa 10 ke 15 minit sebelum kembali tersedar. Biasanya dalam 2 ke 3 jam. Jadi saya jadi bingung, katanya, dan rasa seperti seorang dungu, katanya. Kata Azian, apabila dia sudah meningkat dewasa, dia mula bijak mengawal ketakutan serta dapat membezakan mana yang benar dan samar apabila ada benda muncul di hadapannya. Dia dah boleh kontrol lah benda ni. Bagaimanapun, kata Azian, terdapat satu kejadian yang memberi kesan kepada dirinya sehingga ke hari ini, dan ia berlaku ketika dia bersama keluarga dalam perjalanan pulang dari kampung di Batu Pahat, Johor ke Kelang, Selangor. Ketika kejadian, Azian memberitahu dia tiba-tiba terlihat seorang lelaki tua sedang menyorong basikal dalam kegelapan lebuh raya bersama isteri dan anak-anak. Paling mengejutkan, katanya, mereka sekeluarga yang dilihat tu tiba-tiba cuba melintas jalan di lebuh raya sebelum dia menjerit kerana bimbang jika suaminya yang memandu akan melanggar mereka. Kata Azian lah, kan? Pada awalnya dalam hati saya tertanya-tanya, kenapa nak melintas di tengah lebuh raya? Suami saya pula memandu seperti biasa, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Saya menjerit sekuat hati sebab seperti terkena isteria, katanya, dalam kereta apabila suami melanggar mereka, katanya. Imbau Azian, suami yang terkejut dengan jeritannya bertanya dalam keliru, mengapa? Kenapa ni? Kan? Kenapa dia menjerit sekuat hati? Saya terus beritahu suami, dia dah langgar orang. Dia telah bunuh orang dan takkan dia tak nampak ada orang melintas. Saya seperti hilang akal dan menjerit dalam kereta. Suami minta saya mengucap dan istighfar, dan selepas tu barulah saya dapat mengawal diri, katanya. Cuba awak ni mengucap, awak istighfar. Apa benda pula yang saya langgar? Saya tak langgar siapa-siapa, awak. Istighfar, awak, istighfar. Mengucap, kata suami dia lah. Kesan kejadian tu, kata Azian, badannya menjadi lesu dan dia mengalami sakit kepala selama 2 hari sehingga tak boleh bangun.
Hanya Allah saja yang tahu apa yang berlaku dan sakitnya. Sakitnya kepala tu. Sakit kepala saya ketika tu, kata Azian. Sehingga kini, kata Azian, dia masih nampak benda-benda halus. Dan setiap kali ia berlaku, badannya akan mengalami sakit-sakit. Pemeriksaan di hospital juga menunjukkan dia tak mempunyai sebarang penyakit dan dia sedang tawakal cuba mendapatkan rawatan Islam bagi menutupkan hijabnya. Sekian. Terima kasih.